Wow, panjang banget aku. Hey guys, di video kali ini aku mau bikin kondrok mozzarella X Cheetos. Langsung aja kita ke dapur. Bahan-bahan yang kita butuhin yang pertama, keju mozzarella. Ini aku pakai merek Perfetto. Aku beli di Shopee. Yang kedua, aku pakai ragi instan. Aku pakai merek Vernivan. Terus 2 sendok gula putih. Aku pakai Cheetos yang ukuran sedang. Terus air dingin. Tepung terigu. Langsung aja kita bikin. Yang pertama, kita masukin dulu 7 sendok tepung terigu. Lalu masukkan setengah sendok makan ragi instan, ini aku pakai merek Vernivan. Terus ini aku masukin 2 sendok gula pasir. Dan masukkan 10 sendok air dingin atau dikira-kira aja ya guys. Aduk sampai semua bahan tercampur rata dan membentuk adonan. Kalau udah berbentuk adonan seperti ini, tutup dan tunggu selama 30 menit sampai adonan mengembang. Siapkan satu bungkus Cheetos. Ini aku beli di Indomart, harganya cuma 4.500 dan ini aku mau haluskan aja secara manual. Jadi buat kalian yang mau bikin corndrop mozzarella Cheetos ini tapi nggak punya mesin untuk penghalus, ini bisa banget dihaluskan secara manual kayak aku ini, pakai ulekan dan pakai plastik. Yeay, Cheetosnya udah halus. Sekarang kita masukin ke tempat ini. Sekarang aku mau potong-potong dulu keju mozzarellanya. Sebelumnya aku buka dulu. Ini aku potongnya secara memanjang ya guys. Sekarang aku mau potong lagi kayak gini. Lalu kalian siapkan tusukan. Tusuk sate atau tusuk apa aja. Kalian tusuk dulu. Ini tadi aku udah cuci tangan ya guys. Ini adonan yang tadi udah didiemin selama 30 menit. Dia udah mulai mengembang gitu. Udah mengembang sih, bukan mulai. Dan ini langsung aja keju mozzarella yang tadi udah ditusuk, kita langsung masukin aja ke sini. Pokoknya kejunya tuh harus benar-benar dibaluri adonan secara merata, biar nanti pas digoreng kejunya nggak keluar-keluar gitu loh guys. Ini adonannya langsung kita masukin ke Cheetos yang tadi udah dihaluskan. Pakai tangan deh. Lalu kita taruh di sini. Kalau udah, kita masukkan ke minyak yang sudah dipanaskan. Gorengnya api sedang aja ya. Ya, ini kondrok mozzarella Cheetosnya udah jadi, dan ini kayak kegosongan gitu, tapi kayaknya enak sih. Dan ini aku pakai topping saus. Kalau kalian ada mayones, kalian bisa pakai mayones. Karena aku nggak ada, jadi aku pakai saus aja. Langsung aja yuk kita cobain. Hey guys, ini udah jadi kondrok mozzarellanya. Wow. Waktu itu kita pernah bikin juga, tapi kita pakai tepung roti. Dan ada di sini. Ya, nanti aku taruh di sini. Nah, kalau kali ini kita pakai Cheetos. Langsung aja yuk kita cobain. Kamu yang ini. Oh, wow. Takut. Aku mau buka. Karena ini kamu ininya bener. Aku gak ininya kayak copot gitu, guys. Aku mau buka dulu. Wow. Wow. Sumpah. Aku mau taruh dulu ininya. Wah, panjang banget aku. Enak kali. Tapi buat aku sausnya pedes. Rasanya kebetulan ya. Enak. Wow, sudah setengah. Enak. Enak. Oh iya, walaupun ini tuh kayak gosong, tapi nggak pahit ya Yulia. Enggak. Ini enak. Ada manis-manisnya dari adonannya, karena kan tadi adonannya aku pakai gula ya, jadi manis gitu. Enak. Kayaknya aku bakalan mau bikin ini lagi deh kalau lagi gabut atau lagi lapar gitu. Kita makan lagi. Aku suka sausnya. Tapi agak pedas ya. Kayaknya kalau pakai mayones itu lebih enak deh. Atau jangan pakai kecap ya guys, terus nggak enak. Aku tuh sukanya udah nggak bisa. Lihat kejunya meleleh banget. Kalian pasti ngiler lihat ini. Kapan terakhir? Jadi ini tuh bisa buat ide jualan ya. Bisa juga buat gabut-gabut di rumah. Menurut aku ini rasanya pas sih. Adonannya tuh pas. Satu adonan itu bisa buat 4-5 tusuk mozzarella gitu. Oke guys, segitu dulu video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai habis. Dan kalian wajib banget coba di rumah karena ini enak banget. Jangan lupa like,